Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 sobat rempong, balik lagi di daily mini vlog emak rempong ya. Seperti biasa nih, emak masih berkutat dengan dunia perumah tanggaan. Bersih-bersih rumah berserta kawan-kawannya adalah kegiatan yang mutlak emak kerjakan setiap hari. Hahaha. Kali ini sudah waktunya nih emak untuk membersihkan lantai kamar mandi ya sobat rempong. Ya meskipun belum terlalu kotor dan menguning, karena emak ini lagi datang rajinnya, ya udah deh emak bersihin aja. Hehehehe. Untuk cairan pembersih keramiknya seperti biasa ya, emak gunain produk andalan emak nih sobat rempong. Pastinya udah pada tahu kan ya. Yups, bener banget, Prostek pembersih kerak membandel. Tapi untuk kali ini emak mau nyoba varian yang lain ya. Biasanya kemasan Prostek yang emak gunain warna biru, tapi untuk kali ini emak mau nyoba yang varian kemasannya warna ungu. Kira-kira lebih ampuh mana ya sobat rempong dalam membasmi kerak-kerak yang membandel? Makanya tontonin terus ya video emak ini sampai akhir. Sambil nungguin dan nemenin emak bersih-bersih lantai kamar mandi, lagi dan lagi, terus dan terus, emak ingetin buat sobat rempong jangan lupa untuk subscribe ya. Aktifkan juga tombol loncengnya biar sobat rempong gak ketinggalan update terbaru di daily mini vlog emak rempong ya. Like, comment, and share juga emak tunggu loh sobat rempong. Ini nih emak juga mau berbagi sedikit tips buat sobat rempong. Jadi selain emak gunain sebagai pembersih kerak keramik kamar mandi, cairan Prostek ini juga emak gunain untuk membersihkan kerak-kerak di tiba loh sobat rempong. Untuk proses pengaplikasiannya sama seperti di keramik ya, gunakan kuas untuk mengaplikasikan cairan di tempat-tempat yang berkerak. Seperti sobat rempong lihat di video ya, dengan mudah kerak-kerak kuning ditimba bisa rontok seketika tanpa harus mengeluarkan tenaga ekstra ya. Hehehehe. Mempermudah pengerjaan emak. Wah, ternyata hasil dari Prostek yang varian ungu ini sama persis loh sobat rempong dengan Prostek yang kemasan biru. Hasilnya sama-sama mantulita ya. Jadi emak rekomen juga nih yang kemasan warna ungu karena hasilnya sama-sama memuaskan menurut emak. Karena bersih-bersih lantai kamar mandinya sudah selesai, emak mau lanjutin nyuci baju dulu ya sobat rempong. Karena cucian emak cuma sedikit, jadi emak nggak gunain mesin cuci ya, emak mau gunain mesin manual aja. Hehehehe, pakai tangan maksudnya. Makasih ya buat sobat rempong yang udah nemenin emak bersih-bersih lantai kamar mandi. Sampai jumpa lagi di daily mini vlog emak rempong selanjutnya ya. Bye bye, salam hangat dari emak rempong.